الحمد لله الذي خلق الحياة والموت ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصاره وواله عباد الله اتقوا الله فقد قال تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama mencapai ketakwaan yang hakiki dengan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Atas dasar cinta kepada Yang Maha Pencipta dan Rasulnya, marilah kita menjalani kehidupan seharian kita dengan segala kesedaran bahwa Allah Subhanahu wa taala sentiasa berada di sisi kita. Sesungguhnya Dia yang Maha Melihat, sungguh pun kita tidak mampu melihatnya. Saudara-saudara, kepelbagaian dalam kehidupan bermasyarakat merupakan satu lumrah kehidupan yang tidak dapat dinafikan oleh siapapun. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Inna Allah alimun khabir. Yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan wanita, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan kaum supaya kamu berkenal-kenalan, yakni beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendalam pengetahuannya. Saudara, ayat yang baru dibacakan sebentar tadi ditujukan kepada seluruh manusia dan tidak terbatas kepada orang-orang yang beriman. Karena kandungan ayat tersebut menegaskan satu fakta kehidupan, yaitu manusia dicipta dari kelompok bangsa dan kaum yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita saling beramah mesra dan melibatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat, sama ada dengan sesama muslim Islam maupun yang bukan Islam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sekiranya kita merujuk
kepada kehidupan junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati bahwa baginda Rasulullah menunjukkan kepada kita sebaik-baik contoh teladan dan ikutan dalam berurusan dengan kepelbagaian dalam masyarakat, sama ada di Makkah ataupun setelah Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Lihat saja lumrah kehidupan di kota Makkah di awal Islam, yang merupakan satu bandar berbilang bangsa dan agama. Terdapat kaum musyrikin Quraisy, Majusi, Nasrani dan sebagainya. Kesemua mereka bekerjasama menjadikan bandar Makkah sebagai bandar yang menjadi pusat perdagangan dan perniagaan di peringkat antara bangsa. Di waktu yang sama, tatkala usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah berhadapan dengan cabaran serta ancaman dari musyrikin Quraisy, Rasulullah telah memerintahkan para sahabat berhijrah ke negara yang diperintah Raja Najasyi, yang merupakan raja di negeri Habsyah atau lebih dikenali dengan nama Ethiopia pada hari ini. Raja tersebut pada waktu itu beragama Nasrani serta belum lagi memeluk agama Islam. Walaupun demikian, beliau telah memberi perlindungan kepada kaum muslimin yang berhijrah ke sana. Kisah ini dan banyak lagi kisah-kisah lain boleh dinukil dari kitab sirah yang menjadi panduan bagi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk lebih menghargai kepelbagaian yang berlaku dalam masyarakat. Saudara-saudara, terdapat beberapa garis pandu diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita berurusan dan mengurus kepelbagaian yang wujud. Antara yang terpenting ialah kita harus menghargai setiap individu itu sebagai seorang insan. Imam Muslim meriwayatkan pada satu perarakan pengembumian jenazah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda terus bangun dan berdiri sebagai memberi penghormatan kepada jenazah tersebut. Para sahabat yang berada di situ lalu berkata, jenazah itu adalah jenazah Yahudi. Rasulullah terus menjawab, alaisat nafsan, yang bermaksud, bukankah dia juga merupakan satu nyawa insan? Lihatlah betapa indahnya akhlak junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berinteraksi dengan perbezaan dan kepelbagaian. Jangan kita sekali-kali memandang rendah pada akhlak dan pekerti yang kurang baik bila berinteraksi dan berurusan dengan anggota masyarakat yang berbeza. Karena kadangkala akhlak dan pekerti yang mereka lakukan sebenarnya memerlukan nasihat ataupun tunjuk ajar dari kita. Perhatikan saja kesan yang ditinggalkan Rasulullah
tatkala menjarai seorang budak lelaki yang beragama Yahudi. Ketika dia jatuh sakit, apabila Rasulullah mendapat kabar tersebut, baginda terus menghentikan tugasnya sebagai pemimpin negara, lalu menziarahi budak tersebut. Terharunya beliau dengan keindahan akhlak Rasulullah, budak lelaki tersebut dengan serta-merta memeluk agama Islam. Subhanallah. Ini adalah kesan dari hasil yang mampu ditinggalkan pekerti dan akhlak yang mulia. Atas dasar ini, Imam Al-Ghazali menyatakan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, bermaksud jangan kamu campur tangan dalam hubungan seorang hamba dengan penciptanya. Seseorang itu mungkin tidak beriman sekarang ini, besar kemungkinan Allah akan membuka pintu hidayahnya bagi dirinya di satu masa kelak. Manakala pintu imanmu pula ditutup rapat. Peringatan Imam Ghazali ini hendaklah disematkan dalam hati kita. Jangan mudah untuk mencemooh, tetapi hendaklah kita sentiasa cuba untuk memperbaiki diri dan meningkatkan nilai. Saudara-saudara, apabila sesuatu masyarakat lebih menghargai kepelbagaian yang wujud, di waktu itu masyarakat bakal mampu untuk berjaya dan mencapai kegemilangan yang diharapkan. Apa yang diterangkan tadi adalah satu senario kehidupan berbilang bangsa dan agama. Tetapi dalam masyarakat kita hari ini telah berlaku perkara-perkara yang amat mengecewakan kita. Bila mana terdapat perbezaan pendapat di antara satu gulungan dengan gulungan yang lain, mereka akan melemparkan tuduhan-tuduhan yang menyakitkan hati. Malah ada setengah daripada mereka yang berani mengkafirkan gulungan-gulungan yang tertentu, kecualilah gulungan itu memang telah diputuskan sedemikian oleh ijma ulama sedunia. Saling tuduh-menuduh di kalangan masyarakat Islam hanya akan menimbulkan pecah belah. Mereka yang seperti ini adalah puncak kepada permusuhan yang berlarutan. Dan biasanya dilakukan oleh mereka yang kurang banyak ilmunya. Kalau dibandingkan dengan Imam Syafi'i rahimahullah, terdapat perbedaan di antara beliau dengan gurunya. Beliau tidak pernah menyalahkan gurunya. Malah di karangan para ulama mazhab, mereka tidak ada saling tuduh-menuduh atau kafir mengkafirkan. Andainya kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman, bila kita melihat kepada situasi seperti ini, maka janganlah kita bersifat fanatik terhadap guru yang kita pelajari darinya. Apa jua perbezaan yang dilontarkan, hendaklah kita tanyakan kepada mereka yang lebih mahir. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada mereka yang mahir sekiranya kamu tidak mengetahui. Kalau Rasulullah mengajar kita
untuk saling menghargai, untuk saling menghormati di antara masyarakat yang berbagai bangsa dan agama, maka adalah suatu yang amat menyedihkan kalau kita sama sendiri mendakwa kita lebih baik daripada yang lain, seolah-olah orang lain semua akan dihumbankan di neraka dan dirinya saja yang akan ke syurga, seolah-olah syurga itu dikongsi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk syurga insyaallah dengan rahmat Allah. Kita tidak dapat memastikan yang kita akan memasukinya. Dan untuk mendapat rahmat Allah, hendaklah kita sentiasa bersifat tawadhu dan sentiasa melihat kelemahan-kelemahan yang ada dan cuba mempertingkatkan diri serta berusaha mendapat keridhaan Allah yang berterusan. Oleh itu saudara-saudara, marilah bersama kita mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menghargai kepelbagaian yang wujud, sama ada dalam masyarakat berbilang bangsa dan agama, terutama dalam sesama masyarakat Islam sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Usahlah kita mengabaikan nilai-nilai murni ini. Marilah kita bersama membuktikan bahwa kita adalah sebaik-baik umat ciptaan Allah. Semoga dengan itu kita akan sentiasa beroleh petunjuk dan rahmat ilahi Tuhan yang Maha Agung dalam mengharungi kehidupan di dunia yang sementara serta kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Amin. Wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal mu'minat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم astaghfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, iqraran bi rububiyyati rughman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi lil ghuram. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Sadarilah bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Jadikanlah kehidupan kita di dunia ini dengan mencari sebanyak-banyak bekalan bagi menghadapi hari perhitungan. Saudara-saudara, pada khutbah yang pertama tadi kita telah diingatkan bagaimana umat Islam memberi panduan bagi seorang muslim untuk saling menghormati dan berbuat baik kepada siapa saja, terutama sesama muslim, tanpa mengira kepercayaan agama golongan yang bukan muslim itu. Sunnah ini sentiasa dipertahankan
dan diamalkan oleh masyarakat kita di Singapura. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan keamanan, keharmonian dan kesejahteraan pada negara kita. Perlu bagi kita untuk sentiasa menegakkan dan mengekalkan keharmonian ini, karena Islam adalah agama yang membawa rahmat kepada semua manusia. Kita perlu memastikan bahwa anak-anak kita dan keluarga dilengkapi dengan ilmu pengetahuan agama yang mendalam dan juga memiliki nilai akhlak yang tinggi. Ini akan mengukuhkan daya tahan mereka sekaligus membantu mereka untuk membezakan dan menolak sebarang ide sesat, radikal atau yang tidak selaras dengan ajaran Islam. Pengetahuan ilmu agama yang mendalam dan memahami objektif di sebalik suatu perkara itu akan membolehkan keluarga kita lebih jelas membezakan yang benar dan yang salah. Muslim yang baik adalah yang menyebarkan rahmat, kebaikan dan keamanan. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang lebih banyak manfaatnya kepada orang lain. Semoga Allah sentiasa memelihara kita, keluarga kita dan negara ini dari segala perkara yang tidak diridainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala sallu wa sallimu ala nabiyil mustafa khairil anam. Faqad amarna Allah bidzalika haitsu qala fi kitabil aziz, إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر عمر عثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأن ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجمع كلمة هذه الأمة على الهدى وقلوبها على التقى وأنفسها على المحبة وعزائمها على عمل الخير وخير العمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.